Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Welcome back to my YouTube channel. Okay, rasa dah banyak kali dah formation. Yang mana belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, share, komen. Okay, so untuk hari ni topik paling simple. So Fah taklah right nak buat video panjang-panjang lebar, nak edit-edit semua. So yang ni memang Fah tak edit, Fah tak buat panjang lebar. Kita just sembang pasal how far you can trust the other person. Sejauh mana korang boleh percaya dengan orang sekeliling korang. Okay, as example, korang ada seorang kawan ni. Percaya sangat. Satu hari tu, korang tahu cerita Squid Game tak? Yang tengah viral sekarang ni. So, cerita Squid Game, kita sembang sikit apa cerita tu. Cerita Squid Game ni, dia pasal satu cerita yang mana ada satu episod tu, dia kena berpasangan. So, dia ingatkan pasangan lawan pasangan, tapi dia kena lawan antara pasangan dia orang, antara kawan dia orang lah. So kat situ boleh nampak kepercayaan tu. Okay, how far you can trust your friends ataupun orang yang dekat dengan korang. Kat situ ada yang nampak baik tapi dia tikam belakang kawan dia. So itu jugalah yang Fah nak sembang korang. How far you can trust the people around you. Ada orang ni, dia nampak macam baik gila. Nampak macam bila pijak semut tu, terpijak tapi semut tak mati. Okay, dia nampak jalan, dia boleh nampak semut tu, faham tak? Tapi sebenarnya bila dia lalu sebelah gajah, gajah tu tumbang. Faham tak? Tu pun pemahaman, bukan betul pun. Nipu lah kalau kita lalu sebelah gajah tumbang kan. So kat sini Fah nak bagi tahu korang, orang yang korang percaya tak semestinya orang yang boleh dipercayai. Kadang-kadang orang yang korang percaya tu lalu orang yang paling celak. Astaga. Yang paling jahat. So Fah banyak kali kena dengan orang macam ni. Okay, Fah percaya dengan orang ni, orang tu, orang ni, orang tu. Tapi selepas orang tu yang paling, kita guna bahasa baik lah, paling jahat. Okay, so itu je yang Fah nak beritahu. Pesanan ringkas, nampak pendek kan? So pesanan ringkas, don't trust a person, just trust yourself. Jangan percaya ke orang, hanya percayakan diri sendiri. Okay, lagi-lagi sekarang ni banyak yang kaki scam, banyak yang kaki tikam. Bukan kaki tikam pakai pisau, kaki tikam tikam belakang lah. Banyak yang kita panggil ramai. Kalau orang macam ni kita panggil banyak. Okay, banyak yang jenis penuh dengan tipu muslihat and whatever lah, what's so on. Macam tu lah. So bijaklah menjalani kehidupan harian korang dengan dikelilingi oleh orang-orang yang munafik. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Bye bye.